harus mengepok bagian sininya. Ini. Kita akan melakukan pemolesan. Nah, ini hasil akhir. Oke, kawan-kawanku, kali ini kita akan menyeting kipas mereknya Goldfish, panjangnya daun baling-baling ini teman-temanku kurang lebih sekitar 15 cm untuk ke lebaran daunnya. Ini untuk panjangnya 15 cm, untuk lebar daun baling-baling ini 9 cm, dan untuk tinggi lubang polinya ini sekitar 5,5 cm. Untuk tahapan awalnya kita akan membersihkan bagian ini dulu kawanku. Kita akan mengganti mata amplas ini, kita ganti dengan yang mata susun ini. Kita gunakan ini nomornya, ini nomor A80 kawanku, ini A80. Sekarang bagian ini kita akan menggaris ya kawanku, ini kita akan samakan mana garis yang paling kecil, ini yang kita ambil sebagai contohnya. Nah, oke kawanku, jika sudah lurus seperti ini, kita tinggal mengambil bentuk dari satu bit ini, dan kita akan menyamakannya dengan yang dua daun ini. Kita akan mengambil contoh di sini. Kita akan menggaris bagian sini, kawan-kawan. Nah, ini bentuknya segitiga ini. Nah, ini bentuknya segitiga, kita akan menggurindanya lagi kawan-kawan ini. Seperti ini kawan-kawanku, kita menimbang dulu dari ketiga daun baling-baling ini, mana yang paling berat. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, kita akan melihat yang mana yang paling berat. Ternyata kawan-kawanku yang paling berat, nah ini yang paling berat, ini yang paling berat kawan-kawanku. Kita akan menandainya, yang inilah yang kita gurinda terlebih dahulu.
tidur. Oke, sudah sinkron, mantap. Tidak gemetar. Kita menggunakan amplas ini lagi. Ini ukuran 240 ini. Lanjut. Meratakan bagian ini yang kasarnya. Oke kawan, sekarang kita melakukan pemukulan kipasan daunnya. Karena ini mesin-mesin mobil yang menggunakan, kita harus mengetok bagian sininya ini, agar nanti tidak terlalu ringan. Oke teman-temanku, sudah selesai bagian penyetingan seperti ini.
kita rombaknya seperti ini nomor amplasnya nomor 400 agar nanti saat pengampasan manual menggunakan sunlight atau sama lemon cepat mengkilap nih kawan. Kawan, sangat mantap kawan. Kita tinggal ke segmen berikutnya. Seperti biasanya kawan, kita akan mengamplas menggunakan nomor yang 400 ini. Oke, kita akan mengampasnya seperti biasanya. Kita menggunakan ini cairan Mama Lemon juga ini. Simpankan dengan air agar mudah mengkilapnya. Nah, seperti inilah. Nomor 1200 sama masih menggunakan sabun Mama Lemon seperti ini. Setelah ini baru kita akan melakukan pemolesan menggunakan Magic Sol. Ini hasil sementara ini kawan. Ini hasil sementara seperti ini. Ini untuk mesin mobil Panther, Isuzu Panther. Nah ini. Ini lebarnya 14 ke sini, panjangnya 14 cm. Ke sini 8,5 cm lebarnya. Untuk ininya saya membuatnya menjadi 5 cm ini panjang lubang khas. Oke, untuk setiap sisi ujung kipas ini kawan-kawanku jangan sampai tajam ya, perkirakan kira-kira tidak luka jika mengenai jari tangan. Nah ini ingat, jangan terlalu tajam, perkirakan, karena jika terlalu tajam juga sudutnya itu jika terkena batu atau batang dahan ranting kayu itu akan cepat sekali rusak. Jadi jangan terlalu tajam. Oke kawan-kawanku, setelah melalui beberapa tahapan, sekarang kipas ini selesai. Ini sudah selesai diamplas menggunakan amplas kain. Ini kita sudah selesai melakukan amplas manual, tinggal kita melakukan pemolesan. Kita akan melakukan pemolesan. Ini teman-temanku, saya kerja mulai jam 10 pagi siang sampai jam
4 jam 5 lewat 48 ya, jam setengah 6 kita gosok-gosok lagi biar keluar jinnya kawanku nih. Kawanku, nanti saya akan perlihatkan lagi hasil akhirnya. Ini caranya begini kawan-kawanku, sangat mudah ini. Menggunakan ini magic saw lagi ini. Magic saw. Ini hasil akhirnya kawanku. Ini hasil akhirnya, mantap kawan-kawanku. Ini yang pakai mesin Isuzu Panther. Sebelumnya seperti ini, lihat. Sekarang sudah seperti ini, sangat jauh perbedaannya. Oke kawan-kawanku, sampai berjumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.